Selamat petang guys. Kita kali ini lagi riset mainan baru nih ya. 45cc guys, dari si R Parabolic High Speed ya. Ini adalah Power Plenum. Pembuatannya menggunakan mesin full CNC tentunya ya. Ini saya bikin sekitar beberapa puluh pucuk ya untuk sampel. Jadi untuk OD saya pakai 38 bro, dengan panjang yaitu 8 cm, dengan kapasitas cc yaitu 45 cc. ya kalau di 50 cc bisa sih, sampai 60 cc pun kita bisa, cuman masih kita perhitungkan guys, karena kalau misalkan terlalu gede juga kerongannya, itu belum tentu speednya bisa lebih tinggi juga. Jadi yang rendah aja dulu lah, 45 cc. Tapi 45cc juga kategori, kalau untuk di plenum ini kategori udah besar banget ya. Ya, saya pakai OD38, saya menggunakan bahan import, tentunya premium bro. Ya, ini untuk material hampir sama seperti material ini punya saya ya, slancer saya gitu. Jadi hampir sama untuk materialnya. Ya, kita coba aja lah nanti seperti apa ya. Saya namain adalah R Parabolic High Speed di sini ya. Panjangnya adalah 8 cm. Nah, ini panjang keseluruhan sama drat ini bro. Ya, kapasitasnya adalah 45 cc. Saya nanti bakalan riset menggunakan laras alpha barrel dengan panjang 70 cm. Kemudian menggunakan LW polygon dengan panjang 69 cm. Dan LW slackliner ya, punya Nek Lothar Walter alur 12. Jadi kita coba di speed 1100-an up menggunakan mimis 16 grain. Ya, kita coba nanti. Jadi supaya bisa multifungsi, bro. Jadi untuk babi bisa, untuk burung pun bisa. Tuh, jadi kita coba spekulasi di situ seperti apa nanti jadinya. Ya. Saya coba beberapa puluh pucuk ya. Nah, ini yang lagi di merkingnya. Ini original risetan saya dari R Parabolic ya, 45 cc. Ini sudah gede banget bro ya, menurut saya. Oke, okay? Thank you.